Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Kali ini kita bertemu bagi mata pelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani SK tahun 2 unit 4 Sarkes tajuk guling depan. Tajuk guling depan ini menggunakan buku teks halaman 39, teks halaman 39, kemahiran 182, 271 dan 522. Guling depan, posisi straddle. Cara melakukannya. Cara melakukannya, berdiri dengan kaki dibuka. Ini berdiri dengan kaki dibuka. Bongkokkan badan perlahan-lahan ke hadapan. Kemudian dengan tangan yang terbuka, kaki yang terbuka, bongkokkan badan perlahan-lahan seperti yang tunjukkan dari rajah 2 dengan pantauan guru. Dengan pemantauan guru, ini secara teori lah, pemantauan guru. Ini secara yang kita cikgu baca secara teori lah. Yang kamu lihat ni adalah amali, contoh yang murid ini buat lah. Jadi dibongkokkan badan perlahan-lahan ke hadapan seperti begini dengan tangan di atas tilam. Letakkan kedua-dua belah tangan di atas tilam ya, seperti ini. Tolak kaki ke hadapan, kemudian tolak kaki, kaki, tolak kaki ke hadapan. Beginilah, bila tolak kaki ke hadapan, jadi kita kita akan dayakan ke depan lah, nak macam nak berguling. Persediaan sebelum kita berguling, jadi dalam masa yang sama, dagu ke dada, dagu kita rapat ke dada. Sebab kita nak berguling ke hadapan kan, jadi kita rapat ke dada lah, dagu kita, dagu kepala tu dah rapat ke dada sebelum kita berguling. Letakkan kedua-dua belah tangan di atas tilam, tolak kaki ke hadapan, dagu dirapatkan ke dada. Ini kena serentak lah, 3 dengan 4 lebih kurang serentak. Dagu dirapatkan ke dada, bawa punggung ke hadapan. Dengan bawa punggung ke hadapan, sebab apa? Tadi kaki kita tolak ke hadapan kan, jadi punggung kita terbawa ke depan lah. Dengan dagu dirapatkan, dagu dirapatkan ke dada, bawa punggung ke hadapan. Dia berlaku serentak lah selepas kita tolak kaki. Selepas kita tolak kaki ke hadapan, dagu kita nak rapat ke dada lah. Jadi bawa punggung ke hadapan ya, bila ada daya ke hadapan, kita bawa punggung ke hadapan. Bahagian belakang badan menyentuh tilam. Ini kita buat sebelum kita berguling ni. Ni sudah kita dalam proses bergulilan seterusnya lah, iaitu ni. Jadi beginilah bahagian belakang bahu menyentuh tilam. Bahagian belakang bahu menyentuh tilam, bukan kepala. Bahagian belakang bahu, ramai yang murid silap dia menggunakan kepala untuk berguling. Ini cara yang salah. Cara yang berguling yang betul, dagu dirapatkan ke dada, bawa punggung ke hadapan, bahagian belakang badan menyentuh tilam. Jadi yang sentuh tilam ni bukan kepala kita, yang sentuh tilam ni ialah belakang bahu, bahap belakang, belakang badan. Tapi belakang badan yang mana? Belakang badan, belakang bahu lah. Yang ni yang mula-mula pertama sekali yang menyentuh tilam, bukan kepala. Kebanyakan murid dipacak kepala. Pacak kepala tu salah. Bukan kita pacak kepala kita. Walaupun ramai murid boleh buat kan, macam kung fu lah dalam filem Cina ni, banyak cikgu tahu murid banyak murid menggunakan aksi-aksi kung fu. Kung fu lah, iaitu mereka latihan lain. Ini cara gimnastik
Jadi cikgu tengok alalah kumpu pun lah. Jadi itu salah, cara yang salah. Bukan cara salah bagi kumpu, cara yang salah dalam guling depan posisi strider tu. Ini cara yang diterima dalam guling depan, bagaimana kita mengguling depan. Jadi kita tak boleh tengoklah aksi-aksi televisyen tu, tak boleh kita tengok, bukan tak tengok, kita tak boleh tiru aksi tu, kita nak tengok cara yang betul. Ni langkah yang keempat ni, ramai yang salah di sini lah. Langkah keempat, dia dagu tak rapat ke dada, maksudnya kepala menegak lah, menggunakan kekuatan kepala. Kita bukan latih kung fu lah. Jadi murid akan keliru, kenapa tak boleh. Saya tengok dalam televisyen semua ni tu, tu televisyen tu yang aksi kung fu, banyak latihan-latihan kung fu tu lain. Cikgu tak ajar kamu kung fu lah. Cikgu tak ajar kamu, cikgu ajar kamu bagaimana kita menggunakan guling depan. Yang ni guling depan, kaedah yang betul, guling depan. Jadi dagu dirapatkan ke dada macam ni, dagu depan ke dada daripada awal tadi lah, bukan baru dapat, daripada awal tadi kita buat masa masa 3-4 lebih kurang, masa berada di langkah yang sebelum ni lah. Ni dah langkah 4 dah, langkah ketiga tadi, langkah ketiga ni, langkah keempat ni, langkah ketiga dengan empat ni, dia bukan, dia cepat kan, dia bukan lama sangat, dia 2, 3, 4 ni dia ada kaitan. Selepas ditolak kaki, tolak kaki ke hadapan, terus dagu dalam sama, dagu didapatkan ke dada, bawa punggung ke hadapan, dan kita akan guling lah dengan bahagian belakang bahu menyentuh. Jadi bahagian belakang bahu menyentuh, ini cara yang betul. Daripada cara ni salah, cara empat ni ramai murid salah. Sebab dia kata cara cara tegak kepala tu mudah, bukan masalah mudah, cara kamu salah lah, jangan buat begitu lah. Dilarang sama sekali dalam gimnastik ni, dilarang lah. Ni panggil macam gimnastik lah juga kan, asas sajalah gimnastik dia kan banyak lah. Dalam sarkas-sarkas pun, kalau ikut menurut kaedah ni, guna kaedah ni lah, bawa punggung ke hadapan, bahagian belakang bahu menyentuh tilam. Jadi yang bahagian menyentuh tilam bukan bahagian kepala, bahagian belakang bahu. Lepas tu barulah bahagian belakang keseluruhannya, keseluruhan bahagian belakang lah. Kepala tak, di sini kepala tak terlibat lah. Jadi kepala terus kita mendarat dengan belakang bahu. Faham tak? Mendarat tanpa kepala terlibat lah. Tak terlibat, kepala tak sentuh dulu, bahu sentuh. Jadi kepala, jadi dia kepala cuma mengikuti bahu saja. Macam tu dia, jadi otomatik. Bila dia macam mana, dia cuma kita tugas itu, peranan kita ni, apa yang perlu kita buat tu, dagu dirapatkan ke dada, yang tu saja. Dagu dirapatkan ke dada, yang ni saja. Dagu dirapatkan ke dada. Lepas tu kita sentuh, pertama tu sentuh bahagian belakang bahu kita lah. Ni kena praktis banyak kali, kena ada cikgu lah. Ni cikgu, kena ada guru, kena ada jurulatih lah ya, ni sebab kamu buat di rumah. Ini cara yang betul lah. Tapi cikgu bagi latihan kali ni, tugasan kali ni adalah lain sikit lah. Kamu boleh tengok tugasan boleh, nanti kita sentuh lah. Tak habis lagi. Selepas habis langkah 4, langkah 5, gulingkan badan. Ni kita guling lah, gulingkan badan lah. Maksudnya dah guling ni, dah proses guling. Maksudnya badan kesemua jatuh lah. Akhirnya bahagian last sekali, punggung, masuk punggung, kita automatik kita macam ni lah. Macam duduk lah, mendarat dengan kedua kaki dibuka di bahagian langkah 6, dan jari menuju ke hadapan macam tu lah. Ini langkah 6. Jadi yang silap, banyak murid silap di langkah 4, dicampur aduk dengan aksi lain lah. Ni gimnastik dalam mengikut ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita kena ikut kaedah 4. Jangan buat kaedah lain lah. Ini guling hadapan yang betul lah. Okey, termasuk juga bahagian tugasan murid. Tugasan murid, cikgu tak minta kamu buat video apa kali ni. Untuk posisi depan ni, cikgu minta kamu tulis nota pula. Dah banyak buat video dah kan. Kali ni tugasan murid, kamu tulis nota cara melakukan guling depan tersebut di dalam buku tulis murid, dalam buku PJ lah. Murid tulis nota yang mana?
Cara melakukan tajuk dah ada lah, tajuk tarikh hari 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 yang murid buat latihan tu lah, hari apa pun. Jadi tarikh hari murid buat latihan tu, jadi tarikh, masa, tajuk, guna depan, guna depan posisi stranger. Ni satu, ni apa caranya? 1 sampai 6. Murid tu yang nota lah, semua selang tu baik lah, selang tu baris. Murid berdi, satu, berdiri dengan kaki terbuka, selang tu baris. 2, bongkokkan badan perlahan ke hadapan, selang tu baris. 3, letakkan kedua-dua belah tangan di atas tilam, tolak kaki ke hadapan, titik, selang tu baris. 4, dagu dirapatkan ke dada, bawa punggung ke hadapan, bahagian belakang bahu menyentuh tilam, selang tu baris. 5, gulingkan badan, selang tu baris. Yang keenam, mendarat dengan kaki dibuka dan jari menuju ke hadapan. Habis, takat ni saja latihan. Murid tulis, tulis nota, nota pun cikgu dah bagi, murid saling melik. Langkah 1 sampai langkah 6. Tajuk dah ada, tajuk guling depan. Ini saja. Tak perlu buat video lah, tak perlu buat video. Cikgu cerita untuk teori lah, ni yang sepatutnya yang murid buat lah. Langkah 4, sebab hari tu cikgu buat video guling sisi kan. Jadi murid buat satu video, ni ada 3 guling, guling sisi, guling hadapan, dengan satu lagi guling belakang. Jadi guling sisi cikgu minta buat video, yang mana belum hantar video guling sisi, tolong hantar ikut tugasan yang telah cikgu bagi, ikut urutan tu lah. Jangan hantar tugasan ke tempat lain, dah sudah. Dan hari ni kamu buat tugasan, bukan tugasan video, tapi tugasan tulis nota saja. Apa ni senang, tulis nota 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya nota, salin nota. Jangan buat video, jangan buat video untuk guling hadapan. Tugasan minggu ni tulis nota, untuk guling depan ni tulis nota. Ada satu lagi guling yang minggu lepas, sebelum cuti tu, bukan minggu lepas, minggu lepas cuti kan. Sebelum minggu, sebelum cuti tu kita buat satu lagi tajuk guling sisi. Guling sisi tu cikgu nak kamu buat satu video guling sisi. Tengok balik video tu lah, cikgu dah buat lah. Kali ni guling depan, cikgu nak kat murid tulis nota saja. Jadi murid ada ilmu lah bagaimana cara amali guling. Yang kedua, cara teori. Teori penting, teori dengan amali sama penting. Bagi cikgu, teori dengan amali sama penting. Sebab guling ni dia berkaitan dengan, tak ada ilmu tentang berguling ni, boleh menyebabkan kesalahan lah. Kesalahan kamu melakukan aksi-aksi guling, jadi aksi lain lah. Kebanyakan aksi ni jadi aksi, bukan aksi yang diminta oleh ikut silibus pelajaran, jadi guling lain. Jadi tak maulah kita nak guling yang mengikut silibus yang betul lah. Cara ni teori pula, 1 sampai 6. Penting ya, ini murid kena tengok tulis nota. Tanpa lukis lah, cikgu tak minta kamu lukis. Cikgu nak kena lukis, cikgu tak payah lukis, teruk lukis ni. Sebab kita PJ bukan lukisan lah. Kalau lukisan tak apalah, kalau nak lukis, sebab PJ cikgu tekankan kamu pada amali. Kalau nak buat apa, kita amali banyak dengan teori. Amali dengan teori, teori sama penting amali lah. Jadi tolong tulis lah nota. Ok, tugasan kali ni kamu cuma tulis nota. Sekian, terima kasih.